Para pamirsa sadaya nu dipihormat, dipikarios, dipikajeri ku Simkuring. Sate acan diteraskeun ke aya hiji topik nu menarik tadi taun sabada Pak Kepala Badan Kesbang tadi ngadugikeun. Kumaha saurna implementasina ayeuna? Sate acan diteraskeun wangkongan urang dina buruk-berak TVRI Jabar ye Simkuring ngulem ka para pamirsa sadaya kanggo tiasa ngiring aub dina wangkongan urang ieu. Ngalangkungan nomor telepon 540-6677. Sakali deui 540-6677. Tangtos nage kedah diisian heula pulsana. Upami nu teu aya pulsa. Mangga wih deui ka Kang Rizky sareng Pak Anton, saur Kang Iip, pangersa Pak Iip tadi nyebat kumaha ayeuna implementasina? Bagaimana implementasinya katanya Kang Rizky? Gimana kira-kira? Oke. Saya tadi sepakat ya sama Pak Anton tadi bahwa di era sekarang ini perlu ada cita rasa baru gitu dalam menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila di generasi milenial, betul. Nah, akhirnya ada dua sih Pak saran saya untuk kembali kita menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila yang mungkin sebelumnya sudah mulai luntur ke generasi Z yang banyak sekali teman-teman ini sebenarnya mungkin ada semangat gitu. Ya. Cuman memang dari segi kontennya mungkin kalau misalkan generasi sekarang ya Pak ya ini sukanya yang singkat, yang menarik, yang lucu gitu. Nah mungkin pembawaan dan pengemasan konten dari nilai-nilai Pancasila ini yang sebaiknya bisa dimaksimalkan ya untuk generasi Z seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang bisa dilakukan adalah dengan influencer Pak. Ya. Kayak gitu. Yes. Akhirnya kita ngelihat public figure itu punya peran yang sangat besar untuk menginfluence teman-teman dari generasi Z. Akhirnya yang bisa kita lakukan juga dengan istilahnya duta-duta ya atau brand ambassador gitu ya yang bisa menginfluence itu menurut saya jadi salah satu solusi yang bisa diterapkan di generasi milenial ataupun generasi Z Pak. Siap. Saya pisan Kang Rizky pamendakna jadi saya terjemahkan dalam bahasa Sunda ya. Bagus sekali pendapatnya. Bagus sekali pendapatnya Kang Rizky bernas gitu ya. Kang Dr. Anton kira-kira numutkeun Pak Anton kumas tadi ieu teh katawis saya pisan wangkongan teh ti pangersa sadaya naon netet taraje nincak hambalan gitu kan dugi kan nembe anu sa di naon dipancing ku Kang Iip di waler ku Kang Rizky dielaborasikeun ku Pak Dr. Filsafat Hukum Pak Anton. Kinten-kinten ku Pak Anton dalam konteks implementasi. Enggak kan. Abdi gede pangemut pengentennya. Kalau kita bicara Pancasila itu seolah-olah bernilai sakral. Jadi ada aspek-aspek sakral. Nah, kesakralannya itu cenderung disucikan. Ketika dia disucikan, ada kecenderungan orang takut untuk berbicara itu karena sensi, sensitif. Nyariosa kedik, jangan-jangan saya besok-besok jadi problem, jadi persoalan. Itu yang pertama. Nah, kita harus mendowngrade itu. Bahwa persoalan Pancasila memang ada aspek-aspek transendental di dalamnya, ada aspek-aspek spiritual, ada jiwa bangsa katanya kalau kita ingin bicara tentang orang-orang sejarah gitu ya, orang-orang yang peduli sejarah, ada roh, ada spirit di sana, itu aspek-aspek transendental. Tapi jangan lupa bahwa di dalam Pancasila juga itu ada aspek-aspek real, faktual, menyentuh aspek perilaku, kehidupan sehari-hari, kesahajaan, kegembiraan. Nah, ini ada dua aspek. Nah, hendaknya yang ditonjolkan itu jangan aspek-aspek yang sifatnya terlalu spiritual. Tetapi justru juga menyentuh aspek-aspek real. Ketika di era teknologi, menurut saya dengan kemasan-kemasan baru, agar ini bisa masuk masif begitu ya, karena ada demarkasi jarak yang cukup jauh antara generasi lama dengan generasi sekarang, terutama sekarang itu eranya era dromologi, percepatan. Semua didorong begitu cepat, instan gitu. Hoyong enggal,
hoyong murah. Shortcut ya. Nah, shortcut begitu ya. Nah, generasi sekarang itu mereka dapat sumber data di big data. Oh. Yang bisa diakses kapanpun, dimanapun, semaunya. Yeah. Tanpa harus mengalami kesulitan. Asal gaduh handphone, gaduh fasilitas, gaduh pulsa. Nah, gitu ya. Jadi memang secara prinsip ini eranya. Mm. Nah bagaimana kita bisa menurunkan dari aspek yang sangat sakral, jangan dihilangkan, tapi diturunkan tensinya untuk bisa didownload ke aspek yang lebih real dan disajikan dalam bentuk yang lebih, apa ya, kalau saya sebut candaan tentang Pancasila, tapi jangan menghina. Guyon tentang Pancasila, tapi jangan memojokkan orang lain. Nah ini, jadi konteks Pancasila itu menjadi tidak sakral tadi. Sieuna nyarios Pancasila teh. Bilih di bilih aya polisi nuju ngeker gitu. Janten aduh bilih ku pake sebang ke di sauran kan luas. Janten Janten hawa tos gitu nya. Janten nah ini yang perlu kita coba lakukan. Nah saya setuju juga dengan hukum. Dari aspek hukum barangkali jangan terlalu maskulin lah penegakan hukumnya, tapi lebih banyak ke upaya penegakan budaya hukum. Jadi aspek-aspek feminim hukum itu harus lebih muncul. Jadi dia bisa tahu bahwa oh dalam kondisi tertentu ini kita harus memberikan keleluasaan, kebebasan, tapi tidak mengarah kepada kerusuhan, timbulnya ujaran kebencian dan segala macam. Tapi nilai-nilai Pancasila ini teraktualisasikan lebih baru, lebih menyenangkan bagi kaum muda, sehingga dia bukan sebuah konsumsi yang sangat berat gitu ya, dengan mengingat fenomena sejarah yang berat gitu, tapi dengan candaan gurauan yang santai tapi menyentuh. Karena di era kondisi terbuka, serangan-serangan ideologi yang luar biasa, maka identitas masih dibutuhkan. Nah, ketika identitas Pancasila ini bisa hadir di tengah kaum muda, generasi yang lebih muda saat ini, saya pikir itu merupakan pertahanan moral yang luar biasa bagus. Sip, Pak Anton, nuhun saya pisan. Kang Yip, tadi kasauran Kang Rizky sareng Pak Dr. Anton, di Pak Anton tadi kasebat-sebat serangan ideologi gitu di ideologi sanes anu tangtos mahabu oge luar biasa janten naon janten tantangan pikeun eksistensialitas Pancasila. Cuma. Di tengah kondisi nusproski kondisi kekinian. Kinten upaya kesbang. Komo tadi harapan kaum muda seputus itu, lajeng harapan naon Pak Anton oge selaku akademisi oge seputus itu. Kumaha Kang Ip? Turun Kang. Abdi sepagodos nembe sarang sasauran Kang Anton, Kang Rizky gitu. Eta teh memang fakta nu aya di kondisi saat ieu. Abdi hayang ngeuningakeun berdasarkan data ti Kominfo, pengguna internet itu 140 juta. 60% dari pengguna itu kalangan muda. Artinya apa? Ini konten yang disebutkan Pak Akang, kemudian yang diharapkan Kang Rizky juga, bagaimana menginternalisasikan, mengkomunikasikan, mensosialisasikan, dan mengedukasi. Maka kami punya strategi di Kesbang, Pak. Teknisnya adalah kita menggunakan juga media sosial, Kang. Jadi kita buka kanal-kanal YouTube, IG, TikTok segala macam. Kontennya dinyatakan ku Kang Anton. Kata beliau jangan panjang-panjang, bikin video yang pendek. Tapi penuh makna dan penuh syarat. Dan sampai jangan menyinggung. Abdi umaja kasadayana. Nah di Kesbang gaduh ayeuna namina Bangkit Jabar. Bangkit Jabar. Nah itu lebetna kontennya berkaitan erat dengan masalah ideologi dan wawasan kebangsaan yang dikemas. Tentunya kami juga menggunakan teman-teman yang milenial, Kang. Jadi merekrut dari anak-anak Mojang Jajaka, Pramuka, Paskibra, mereka merumuskan untuk menjadi konten. Sehingga mudah dicerna oleh teman-teman yang generasi Z itu. Itu salah satu itu upaya yang kita lakukan gitu. Kalau saya melihatnya simkuring ningalna upaya nu dilakukan ku Kang Iip selaku kepala Badan Kesbang Pol. Ditambah dengan figur Kang Iipnya, beliau juga adalah penggiat pramuka, penggiat paskibra. Jadi pasti Pak Gubernur sukses lah. Amin. Kesbang Pol dipegang oleh Kang Iip karena bisa menyentuh harapan kaum muda. Iya.
karena beliau juga adalah penggiat generasi muda di Jawa Barat, di Kota Bandung dan sekitarnya. Jadi sangat pas, tiasa konsisten terhadap program-program Kesbang Polnya. Dan tadi juga disebutkan ada apa kan? Ada apa? YouTube, kanal YouTube. Kanal YouTube milik Kesbang Pol. Bangkit ya. Jabar kan? Bangkit Jabar. Nah, Bangkit mudah-mudahan Jabar. Kang Rizky ya diperkuat teori-teori hukumnya oleh Kang Dr. Anton, itu bisa kemudian mewujud. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh kita semua. Harus dimanfaatkan. Apalagi di era pandemik ya Kang Rizky. Gitu. Manawi iya naya ga tong caralik ceung niupan suling wae. Manawi sareng manawi bilih bade ngiring aup. Bade aya anu didugikeun ka waduh ya sesah urang tepang sareng nu tiluan ieu teh. Mantenna sesah. Sesah pisan. Abdi ge harita nelpon sesah. Da kumaha ge nelpon jam hiji peuting atuh. Paiip nuju kulem tabu hiji wengi mah bade siap-siap tahajud. Mangga bilih badai dugi kenen Kang Yudi sok ngenaan Pancasila. Semohon perkawis Pancasila imanya Pak. Itu panginten Pancasila itu pemilik aplikasikan mah jantan karakter bangsa orang. Tah dina kamu generasi berikutnya, saya dina jenjang pendidikan formal eta Pancasila iya dipelajari di tingkat naon gitu ta Pak. Apakah tingkat PAUD, SD atau napi kumha? Gitu penginten. Mangga rupina ka kepala badan Kesbang ya. Rada relevan tapi nyambung ka mantenna. Kinten-kinten kumaha Kang? Itu si Kang Yudi jenengan teh. Hebat Kang Yudi euy. Narosa netek. Netek. Mangga Kang. Janten dina raraga apanya ngatikan gitu nya, ngadidik, ngabina nilai-nilai Pancasila. Memang sayana tinggawitan PAUD ya, Pak. Apakah itu nanti kategorinya kan kalau PAUD belum ada kurikulum yang itu Pak ya, muatan lokal sanes kanten sesuai dengan ukuran usia. Sisi mana yang bisa masuk di usia-usia mereka? Tentunya akan berbeda. PAUD, TK, SD, SMA, mahasiswa itu akan berbeda semuanya. Cuma memang ini yang harus kita komunikasikan Pak ya. Dengan Dinas Pendidikan kira-kira bisa dibikin tambahan kurikulum, mari kurikulum sekarang kan sudah itu ya, paling ya. Apakah muatan lokalnya sesuai dengan nilai akar kita, kearifan lokal kita. Tapi pun termotong didinya, Kang Gip. Ayat program kerjasama antar dinas di Kantenan ayat pisan. Abdi salah sawias anu rada mengawal ketat berkaitan dengan bagaimana mengedukasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu faktual di daerah masing-masing, termasuk Jawa Barat sebetulnya setahun yang lalu sudah mulai mengedarkan edaran gubernur untuk ini pun ternyata memasifkan lagu Indonesia Raya. Tapi kabujeng nusantara nu langsung viral ya. Padahal kita termasuk di payun termasuk apa itu di sekolah, di pabrik, di hotel bersamaan. Itu nilai sepertinya sepele Pak, tapi 5 menit itu sudah sangat meresap. Termasuk kita dengan desa Pak. Kita ingin di tiap perbatasan itu ada benteng Pancasila. Bukan berarti bikin Tugu Nu Ageung Pak, tapi di situ ada Garu Pancasila, ada sila-sila batas desa. Maksudnya itu edukasi juga. Tongka jantenan seperti aya Sunda Empire. Itu salah satu edukasi saja Pak. Jadi bisa menerap di mana saja Kang Yudi ya. Bilih pada ayah di. Kinten-kinten. Sementawis di serat hela gitu nya. Engke di didugikan ulah diutarakan. Sami diutarakan mau dugi-dugi kan ya. Ka utara we gitu tak. Mangga nuhun ka Kang Yudi tadi tos kawaler ku utamina ku Kang Ip. Kinten-kinten manawi aya tambihan ti Kang Anton mangga. Sisi akademisi ya. Mangga panginten. Ya janten aya usul pangintennya. Upami ya artinya kita harus berpikir bahwa Pancasila itu bukan hanya untuk kepentingan negara sebetulnya. Okay. Tetapi yang paling utama adalah Pancasila untuk manusia juga. Artinya ada tindakan yang apabila dilakukan menghina atau merusak itu, itu sebetulnya bukan esensinya ke negara sebagai sebuah tindakan apa namanya terorisme atau tindakan untuk memecah, bukan itu. Tetapi esensinya adalah merusak kemanusiaan juga.
Nah ini yang cukup penting. Oleh karena itu, pembangunan tentang kehidupan berpancasila di kita, di Indonesia, barangkali harus diawali dengan apa yang dimaksud sebagai plural consciousness. Kesadaran plural. Bahwa kita memang hidup di dalam lingkungan budaya yang begitu majemuk. Hidup di lingkungan masyarakat yang anything goes, saya sebutlah. Apa saja dia bisa lakukan. Kita hidup di dalam kehidupan agama yang kadang-kadang sangat paradoksal gitu ya. Kita hidup di dalam banyak bahasa, banyak suku, dan banyak segala sesuatu. Kita hanya bisa mulai memahami Pancasila dengan mencoba menumbuhkan kesadaran tadi, kemajemukan kita. Kita itu bersatu dalam perbedaan, esensinya gitu. Nah, bagaimana cara melakukannya? Betul, saya setuju apabila dilakukan secara bertahap melalui jenjang pendidikan formal. Tetapi itu tidak cukup. Ya, kurang. Tidak cukup, karena kan jenjang pendidikan formal sangat terbatas. Ya, berapa menit, berapa orang bisa masuk ke sana, begitu ya. Tetapi yang lebih utama adalah justru memanfaatkan betul, saya selalu menyebutnya DECO, Digital Environment. Jadi lingkungan digital kita betul-betul harus dimanfaatkan. Tidak hanya sebagai sebuah sajian tontonan, ya, tetapi justru sebagai sebuah sajian yang bisa menyentuh begitu ya. Dia merasa bahwa oh, ini menjadi bagian saya yang harus saya peduli aplikasikan. Jadi bukan sebagai sebuah tontonan setelah itu berlalu tanpa kesan apapun. Nah, ini yang cukup sulit sebetulnya. Siap, Anton, kurang ditunda heula aya penelepon rupina ya. Halo. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sarang Pak Dani di Bandungnya. Terus Pak, Pak Dani di Bandung, Pak. Mangga. Bilih badaya anu didukikeun ka Pai Panton sarang Pak Rizky. Mangga, Pak. Pohon, ieu saya pisan acara program teh nu diantos-antos pisan ku wargi Jawa Barat. Kumargi transparansina mantep pisan. Narasumberna oke pisan oge, Pak. Abi bade naros we Pak, kumaha ieu harepanna aktualisasi nilai-nilai Pancasila di kekinian. Kumargi kan ayeuna mah generasi milenial, generasi Z teh, wah pokoknya mah cikibung pisan lah. Kalian lihat ku zaman ieu teh, tapi kumaha nya Pak ieu di Pakes Bangpoa, di Dekan Hukum Unpas, di milenial na oge gitu kan. Ieu abi salahku kolonial lah Pak gitu. Abi rada kumaha nya rada sedih gitu. Ningali milenial teh teu aktualisasikeun Pancasila. Maksud kitu Pak, atur nuhun. Nuhun. Padani kakuping pisan ti kolonial nantinya. Rada mirip-mirip Sim Kuring sareng Paip sareng Panton. Padani nuhun ye, secara umum ye kaleresan nuju ngabahas eta. Tapi Kang Rizky tadi katange paintenya nuku padani didugikeun kumaha ye saurna aya kahariwang di generasi milenial tanapi generasi Z ayeuna. Kinten-kinten kumaha tapi ikhtiar pemerintah tos aya dunia kampus sudah memberikan pandangan-pandangan kritis. Mangga kita, Pak Rizky, Kang Rizky. Oke, mungkin invalidasi dulu ya Pak ya. Ini maksudnya mungkin apa yang bisa dilakukan oleh generasi muda gitu untuk tetap menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila. Oke, kalau dari saya sendiri berpandangan, sebenarnya teman-teman mahasiswa ini masih pride kok sama bangsa Indonesia. Karena nilai-nilai Pancasila, yang ketiga ya, persatuan Indonesia, khususnya di rasa cinta terhadap tanah air, ini menurut saya kalau saya lihat di konten-konten ini banyak ya. Sekarang mulai variatif, mulai disajikan dalam bentuk drama musikal misalkan, ataupun dalam bentuk film, konten TikTok, seperti itu. Jadi menurut saya sih sudah ada kesadaran. Mungkin yang bisa dibangun kemudian saya sepakat tadi adanya environmental in digital ya. Jadi lingkungan digital yang memang harus mendukung juga, tadi salah satunya dengan yang sudah saya sebutkan, konten-konten kreatif seperti itu. Jadi mungkin itu ya Pak ya. Oke, dan apalagi Gubernur Jawa Barat kita ini, beliau itu punten Paip, orangnya gaul gitu ya, dekat dengan milenial dan generasi Z barangkali, dan sudah dibuktikan oleh Pak Kepala Badan Kesbang juga membuat kanal-kanal YouTube yang mendekati apa namanya harapan-harapan generasinya Kang Rizky, apa namanya yang diharapkan oleh generasi Kang Rizky tadi, apa itu namanya
dan harapan Pak Anton ada digital environment dan lain sebagainya. Beliau sudah berbuat. Tanging kaya ya, ayah di penelepon. Halo. Nah, mangga. Naon namina teh? Tos ikhtiar tos sakitu saena. Kinten-kinten. Memang sok aya we anu kirangna teu sawios, yang penting kita berupaya. Kang Anton barangkali mangga sateacan ka Pak Anton urang komersial brikeula. Kang Cace siap. Mangga. Para pamirsa, mangga masih kene diantos anu bade naon ngiringan ngawangkong dina acara Brukbrak TVRI Jabar ngeunaan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di era kekinian. Ngalangkungan nomor telepon 540-6677. Sakali deui 540-6677. Kalayan diantos. Wihde panginten Pak Anton, naon namina teh penanganan masalah ya. Penanganan masalah tadi harapan memang aya oge solusi ti tina emutan Pak Anton tadi masukan perkawis digital environment-nya ya gitu ya. Sok sanaos diangkan oge ku Kang Rizky, itu juga dilakukan oleh generasi Z sekarang ini, generasi milenial dan Z sekarang ini. Terkait naon namina teh aktivitas di dunia eta, di ranah eta. Hal sanes manawi aya emutan ti Pak Anton ngeunaan penanganan masalah gitu tah. Mangga Kang Budi. Jadi memang ini salah satu problem yang cukup kompleks begitu ya, ketika kita bicara tentang problem-problem, karena dia bersinggungan dengan banyak problem, banyak masalah, banyak aspek begitu ya. Tapi saya ingin melihat dari sisi yang paling tidak saya cukup kuasai begitu, dari aspek hukum. Saya melihat bahwa ada banyak problem yang muncul dari misalnya aktivitas masyarakat dengan menggunakan dunia digital. Itu kan dihadapkan pada dua hal sebetulnya. Antara semangat untuk mengeksplorasi digitalisme atau dunia digital yang berkembang sangat masif tadi, dengan rasa takut kalau kontennya itu bernuansa SARA, suku, agama yang dapat menyinggung kepentingan-kepentingan kelompok tertentu, yang ujung-ujungnya barangkali undang-undang apa namanya ITE begitu ya, dia bisa menjerat orang ini begitu, sehingga ada keengganan, ketakutan untuk bisa menampilkan sisi-sisi yang sebenarnya banyak bisa dieksplorasi dari dunia ya. Kita begitu ya. Sekedar pantun. Mangga. Iya, aya pamirsa oge nu nelpon. Halo. Halo. Ya. Halo. Mangga. Halo, iya, saya ya. Ingin bertanya. Ya, ini dengan Asila ya. Dengan Asila. Ya, silakan Asila. Ini generasi ya, sebagai Z, Kuping, Gen Z ya. Saya ingin bertanya, bagaimana sih cara menanamkan nilai-nilai Pancasila, khususnya bagi kami para kaum muda yang akhir-akhir ini cenderung lebih mengkonsumsi tokoh asing. Mengkonsumsi apa? Ya. Idola-idola tokoh asing. Oh, idola asing ya. Korea. Ya, Korea ya tentu. Itu saja. Asila, pertanyaannya itu? Ya, betul. Ya. Mangga ieu bade kusaha Pak Iip
Naon amina teh, tapi upaya yang dilakukan oleh generasi muda juga seperti apa? Urangnya hoyong nguping ti rizkinya terkait dengan serangan kapami istilah Panton, ancaman ideologi lain dan lain sebagainya. Ya itu juga termasuk hal itu ya. Nah, kintan-kintan, kumaha Pak Paip, Pami? Iya, saya dulu mungkin ya. Ya Paip ya, dulu. Kan asila sederhana aja, apa sih yang kami lakukan ya, ya. Untuk melaksanakan apa sila nilai-nilai sila Pancasila. Betul. Kalau saya berpendapat asila, Anda lakukan sesuai dengan butir-butir Pancasila. Misalkan ketuhanan yang maha esa, Pak. Oke, leres. Kita agama apa? Leres. Ibadah laksanakan sesuai kewajiban agama kita, ya. Gitu. Jadi implementasinya yang menerap di diri kita dan keluarga kita sini masing-masing dulu itu lakukan. Kemudian sila kedua, ketiga, keempat, kelima yang notabene mungkin masing-masing diri kita punya persepsi untuk mengangkat atau berpedoman kepada kearifan lokal yang ada, ya. Contoh di RT-nya gotong royong, kerja bakti itu kan bagian daripada implementasi sila-sila Pancasila. Kemudian sekarang sedang COVID nih, ada di RT-nya yang kena COVID, tentu dia tidak bisa banyak berbuat banyak, tetanggalah yang membantu, keadilan sosial. Jadi sesungguhnya implementasi bisa dilakukan mulai dari diri kita, baru ke lingkungan sekitar kita. Ini secara teknis dan praktisnya gitu. Tapi mungkin sisi lain, Kang itu. Kang Rizky ya, sih, yang menjalaninya Anda selaku generasi Z ya. Ya. Satu generasi mungkin dengan Asila penanya tadi. Apa yang sudah dilakukan untuk apa seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ip tadi. Oke, baik. Kalau dari saya sendiri berpandangan memang di generasi Z ini punya tantangan yang cukup besar. Okay. Salah satunya globalisasi, informasi yang masuk begitu cepat. Akhirnya para pemuda-pemuda ini akan disajikan dengan berbagai macam pilihan, kayak gitu. Akhirnya dari kita sendiri menurut saya tidak terlalu sulit sebenarnya untuk mengimplementasikan Pancasila. Karena memang istilahnya Pancasila ini hadir karena memang berdasarkan kearifan lokal tadi, betul yang saya yang tadi sempat disinggung oleh Pak Iit. Jadi memang mulai dulu dari diri sendiri kita misalkan berkaitan dengan COVID-19 nih, dan generasi Z ini salah satu yang memang cukup punya empati yang besar, Pak. Jadi di generasi Z ini kita bisa membantu teman-teman kita yang kesulitan, ataupun dengan kita melihat konten-konten ini kayak Indonesia nggak kalah keren kok, kayak gitu dibandingkan dengan negara-negara lain seperti itu. Mungkin sangat mudah gitu ya sebenarnya untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila ini menurut pandangan saya. Betul. Kita tidak kekurangan ya idola-idola, Kang Yip, Kang Anton ya, Kang Rizky, idola-idola soksanaos dina prak-prakan nama memang kadang ya nu panginten nuju hilapnya ditaros cikan terang teh Dewi Sartika teterang. Cikan saha Oto Iskandar Dinata tapi pami tadi gitu terang Kang Rizky eta saha artis Korea teh gitu ya. Disebut nama artis Korea namanya Anton gitu ya. Wes tahu kalau Pak kalau Om Anton itu artis Korea misalnya gitu. Misalnya gitu. Mangga bade aya penelepon deui manawi. Halo. 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 Ya, silakan. Dengan siapa ya, dari mana? Selamat sore. Sore. Vina ya, Ibu Vina. Ini, Pak, saya mau bertanya ke Kang Rizky ini. Kang Rizky. Artis Korea. Sebagai milenial ya. Ya. Apa arti Pancasila di mata milenial seperti Kang Rizky sebagai ketua BEM mewakili para mahasiswa? Ya. Bisakah Kang Rizky menyebutkan 5 butir dari Pancasila? Cekap, siap, nuhun. Terus ini satu lagi Pak, buat Kepala Badan Kesbangpol. Ya. Nah, ini asik ini Pak pertanyaan. Bagaimana pola pembinaan Kesbangpol dalam melestarikan Pancasila kepada kaum milenial yang saat ini sangat dikhawatirkan terpapar ideologi komunisme. Ya, terima kasih. Nah, hatur nuhun Bu Vina. Sama-sama, selamat sore Pak. Selamat sore Bu Vina.
Panginten sate acan paip urang ka Ki Adi heula ya Kang Rizky, nanging punten ya naon namina teh nyungkeun walerana. Saya mohon jawabannya agak singkat Kang Rizky. Silakan Kang Rizky. Oke, baik. Dari saya sendiri berpandangan bahwa Pancasila adalah falsafah dan juga pedoman untuk penyelenggaraan suatu negara. Akhirnya nilai-nilai yang diusung oleh para pendahulu kita ini yang memang sudah tahu karakteristik bangsanya, ini yang sebenarnya mudah ya untuk bisa diimplementasikan. Jadi memang pola pikir kita harus menjadikan Pancasila ini sebagai pedoman yang membumi dan mengakar dalam diri kita, seperti itu. Itu pandangan saya. Kemudian berkaitan dengan lima butir tadi memang ada banyak. Misalkan kita tetap menjaga moral ya, sesuai dengan tuntutan agama, kemudian membantu kawan-kawan yang kesulitan, cinta tanah air, kemudian kita juga ikut membela yang benar, dan terakhir mungkin kita juga bisa ikut meramaikan pemilu, seperti itu ya. Ya, yeah, siap. Tidak golput, dan juga kita tidak mengkampanyekan agar tidak ada hoax kayak gitu. Siap. Di kalangan muda. Terima kasih itu. Kang Rizky. Upami Bu Vina, tadi patarosan Kapa Kepala Badan Kesbang, saleresna tos kawaler dina penjelasan Kang Iip. Ya punten Kang Iip, galaran waktu. Siap, siap. Wangkongan urang dina brukbrak ieu. Panginten waleran Kang Bu Vina, tipa kepala badan, saleresna di penjelasan Pak Kepala Badan, tos kawaler nyapanya. Jalanan waktos. Para pamirsa sadaya, alhamdulillah wangkongan urang parantos lekasan ngeunaan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di era kekinian. Kalersan dina sonten ieu oge cekap mewakili generasi anu aya kiwari, di khususnya di lingkup Jawa Barat ieu. Aya Pak Kepala Badan Kesbang, Pak Iip Hidayat, aya Pak Dekan Fakultas Hukum Unpas, Pak Dr. Anton F. Susanto MH, terus aya Kang Rizky Maulana, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Pajajaran atau Ketua BEM Unpad. Dan marantena tadi tos ngajelaskeun kalayan saya pisan, kalayan bernas, mudah-mudahan naon anu parantos digudugikeun ngeunaan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di era kekinian tiasa janten gambaran nilai-nilai dimaksad di era kakiwarian. Hatur nuhun, rampes tepang deui dina brukbrak Minggon Payun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Salam. Pancasilanya. Tah, langsung dipraktekinnya, orang praktekin di sekolah, ke murid-murid orang.